Jasad warga Pampangan yang bernama Ibrahim Abdullah, berumur 14 tahun, Sabtu lalu ditemukan warga Palingga mengambang di Sungai Batang Aral, dekat pemukiman warga. Temuan tersebut dilaporkan ke Polsek Padang Selatan. Petugas Polsek yang menerima laporan tersebut datang ke lokasi bersama anggota BPBD Padang dan mengevakuasi jenazah korban. Sebelum disemayamkan di rumah duka, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Menurut informasi, Ibrahim dinyatakan hilang oleh keluarganya pada Jumat malam saat sedang diguyur hujan deras. Saat itu, korban hendak mengantarkan payung ke tempat saudaranya. Namun korban tak pernah kembali ke rumahnya. Pencarian yang dilakukan keluarganya pada Jumat malam hanya menemukan alas kaki korban di dekat saluran drainase. Kami dari jajaran Polsek Padang Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa ada penemuan mayat laki-laki yang terapung di pinggir batang sungai yang bertempat di Kelurahan Seberang Palinggam, tepatnya di depan Masjid Abu Salam Nur Sabah, samping jembatan ini. Kemudian kami juga mendapat informasi dari rekan-rekan kami BPBD yang pada saat ini juga berada di TKP. Ini merupakan korban dari peristiwa hanyutnya seorang anak laki-laki di Kelurahan Pampangan pada hari Jumat malam ketika saat hari hujan deras kemarin. Korban merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara dan bermukim di daerah Batu Hampa, Kelurahan Pampangan, pinggiran Kota Padang. Jasad korban dikebumikan keluarganya pada Sabtu sore di kompleks pemakaman keluarga. Seperti diberitakan sebelumnya, Jumat malam beberapa daerah di Kota Padang direndam banjir akibat hujan deras yang mengguyur Padang. Daerah Alai Parak Kopi, Jondul Rawang, dan Pampangan merupakan daerah yang parah genangannya. Banjir terjadi karena buruknya saluran drainase yang terdapat di daerah tersebut. Alfi melaporkan dari Padang.